Bila ini jadi alhamdulillah orang sadaya biasa nikah ngelir nyebarkan kewajiban kempel yang mengurung ala bidzikrillah taqmanul qulub. Ingat kumpul ku zikir ka Allah tenangna seperti apa. Kalau urang ayeuna ningali situasi kondisi zaman sakieu ka ayeuna khususnya ke santri ya, santri. Ya, generasi muda. Kumaha ka ayeuna ieu? Tamat tak sing sumangat zikir teh. Bawa tak sing sumangat. Nu apa sok tarah nu apa baca. Sesuai yang di pos kena, sesuai yang di tugas kena ulah eleku aki-aki canggih orang aki-aki terus ngareh reh ini santri pun ke santri malah bawa-bawa semangat santri membleh ngareh-ngareh dah-dah, kamu akan sorak sorak, kaleng sorak maafannya ikut itu ke orang lain yang ditilaiku jelma, ditilaiku Allah. Ayah-ayah pengeras suara kamu ayah sama dadah lillahi ta'ala cepat tu lagi nama mereka itu penting orang karena Allah ayah mah ngalai-ngalai ngalai-ngalai tahan itu dia maca launah dua-dua ya mah cing fokus kan itu pikiran fokus kan hati diajar cing fokus pikiran hati orang meh nama meh kapot dikasih nak kalah buat terus ya terus ini gak bapak-bapak ya. Tentang urusan akhirat urusan dunia yang macul nembok itu mende fokus mah kumah sok nembok ayna urang bari nurutan bari malung itu ya sungkan imak batur nembok ya macul ayna gitu barengan batur apa pacul kan kami urang kan fokus tasami dina pikir ge dina bacaan pan bahas aya materi aya wewenang atas ditugaskeun tinggal ada bismillah. Dalam wajah empat tujuan Tuhan nilai ta'al ya kan sekalinya aku turun ya terutama dengan bapak-bapak ya di desa di Bang Ayah paham juga Bang Uwud di desa di Tugali Goh Abad selamat dalam awi sadana lah kum lah sadawan jangan lupa ta'al guru orang sendaya di Khalidin alhamdulillah sana wasilin dan iya itu barang top ya teh saya dengan nyekli sama suen terbiasa hadir sana lagi ayo salam santri nanti. Ya, urang santri di dia di tos dua dia kemudian ada di atasan dengan acara di kemudian hadroha. Ya, usahkan urang saya. Nah, ya, dah Allah mu'amandang jumlah mu'amandang sekali punya hiji riungan dikir anu dilaksanakannya mu'amandang lawan mendama sahah-sahahnya berhadir. Ya, paling puas tema lah urang ibarat lawan ibarat cai seke. Jadi saya kan malah jarang-jarang di Madun. Saya kan malah tetapi heran Madun sah, mayem Madun kocor ngegolong pergi pulau urang. Ya, urang Madun ni harapkan yang nak sokong kecaah, kau macam kecaah membuat saya ayat. Jawab kiri, jawab kotor saya. Oh, yang bangkeng yang salah capi kadang-kadang kesukaan. Tapi urang maafkan mereka. Jadi aku maafkan. Nah, urang alhamdulillah tuh nuhun kesadaran. Jamaah misalkan lebih lama tidak nih. Siski Pomah, Siski Kana Satya. Saya sekamu Abdi, saya sekamu Asopa, saya sekamu Batur, tapi kamu bapak-bapak hadirin masing-masing saya. Insya, insya Allah. Itunya, kurang sendiri juga jaga di akrab, sekarang ada disempat Al-Mutafarridun. Sabakol Mutafarridun. Saya hadis nama, hadis yang ngomong kan. Ayat jami-jami, anaknya ku Allah dimuliakan. Nah, di akhirat, langkung gitu tadi ulama langkung di wali bahkan langkung di suhada di nomor syahid di medan perang gitu itu tamat di payung dimuliakan apa Allah malah kasurnya di payung nyai yang mana sahabat sahabat cina ya Rasulullah cina ayat apa sahabat aranjana tiwal ke Rasulullah ada kirun Allah katiro jalma jalma anu tuwasan dikir. Jadi itu dikir di dia, di mana-mana, di bumi, dikir.
Pukuh di masjid, di madrasah, dikir, dikir. Ngariung, dikir, nyalira. Tah, ada ilmu Allah, kasih wajar di jamnya. Aduh, tos esuning mereka mas. Nah, gitu. Mikrarkun. Mikrarkun. Abdi mokokana mas setuntung hidup, mah dikir, reka Allah. Tah, boh dina kiaman, nuju ngadar, boh kemudian calik-calik di bumi, cek dina kanaraan, wa'ala junum bihim. Ya, nggak boleh oke. Di mana lah ya? Tak boleh puasa menuju di pondok melarang diri. Ya, tak boleh. Tama tak dikira tak boleh jadi kurang. Itu tadi gali yang menakai. Ari di sana kau yang menama dikira tak kita belum berapa. Jadi kan saya terang terang dikira tak yang katanya dikira tak ukur dikira maliung tarik selangkah itu sana ya salah. Dikira ayah dua. Ayo, dikira ayah dua. Dikira jahar sarang dikira kopi. Salam, zikir ayat, zikir jahar, salam zikir. Nah, zikir jaharnya eta, zikir soraan, zikir kopi hende soraan. Sabab dina hake, gitu nya, ada kurang malayang, maka seberada di belok dan mana, tapi kena, kena, naon. Terus jenak di zikir jahar teh, ibaratnya dia madahar, ayo dikir kopi teh, ngopi, jenak. Cenah ya dah hal hantem itu ngopi mah. So, ngopi hantem komo di dahar. Teu. Mata kedah dua nana. Aya waktuna urang dahar, aya waktuna ngopi. Teunya resep. Dahar sareng kopi. Tah dina dikir kitu. Dikir aya soraan, dikir tarik mah dikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eta dikir jahar aya waktuna. Terus deh, ayah waktunya, ayah tempatnya, itu bisa sembarang tempat. Dahar gitu, cing dahar ayah waktunya deh, ayah tempatnya, ya, gitu. Iya mah, namun kita istilah nama komparasi sederhana, nah lah. Terus deh, bila kurang mau waktu dahar, tuh, ya, ayah waktunya tempat, dikir dahar gitu, dikir tarik gitu. Gitu, upah kurang, dikir dahar di luar waktunya, komo di lain tempat, nah dar tengah pasar, pokok dikir, wah betul viral heboh, nyari yang terkenal mana wae, gitunya. Nah, ada dikir kopi, mah dikir yang tidak terbatas ruang dan waktu, dan daya suaraan, gitu. Jadi daya batas ruangnya di mana wae, sana jangan punten ya, sana jangan di tempat kurang micen, kotor. Mana kayak dinamikinya di pas dilewat. Di tempat kurang keabotan, eta dikir kopi mah kudu. Dikir dina hate. Piraku urang keur ngahajeun kudu poho ka Allah. Ngahajakeun nya mah keur direk ngahajeun ah poho geuna ka Allah terus niat ka poho ka Allah keur modal teh ieu mah lambang modal teh. Kumaha lamun cap dicabut nyawa keur modal? Sok. Aya teh. Aya nya nu bungkus nu jauh kitu aya nya. Ayah, itu tai keluar nyawa nak keluar ni cok. Kuma halam terpokok kamu. Yo mata sana dan kirinya kurang kerjicen pokok cok. Kerja apa? Jadi kira hati mak kudu. Tak ada anu dikira hati gitu. Biasa, biasa nak kau nak mau biasa biasa kerja. Kena kena diajar, kena diburukkan, kena kena manjing buru, kena ayah wes sana sih. Tadi kira kopi mah tidak terbatas ruang dan waktu. Sehingga ngopi, weh ngopi. Ngopi mah orang kira nyama, ayolah kopi menyaris dan tadi itu ngopi, tadi itu ngopi. Kadang-kadang orang sabar suhunan, orang didatangannya ngopi. Itu ngopi, dia hantem. Tapi ada dahar mah, itu. Ya, itu dahar jarang. Jadi kira kopi mah gitu, Pak. Ya, sentaya daya batas ruang, sarang waktu. Sana jangan nuju kumahan, ya. Gitu. Aik Abdul mana? Sami saya nak di Abdul. Kamu awam, kamu anu masih kena dasar Abdul bikin jahat, bikin tarik weh, gitunya. Masih nawan lagi ngadobrak berak hijab, ngadobrak berak hahalan, gitunya. Hijab jah hahalan, gitu. Nu ayah di mana diri na, tapi itu. Otak bikin jahat esok masih tarik kayaknya. Pengasa-asa, nepi kabisa ngadobrak. Pantau hati orang, biasanya, aneh, ada yang dikir, ditarikun, di masalah itu,
Ari anu cecerungan teu parol ku jadi masalahkeun aneh geus. Tah sok aneh jalan ieu nya. Sok aneh ge. Ari nu dikir ditalikeun bari budak bineul kitu di silangna. Di poyok jadi awargeun kitu nah. Ari eta nu dijingkrakan bari teu parol ku nu kaluarna. Di hari-hari teu nya saanehnya, tapi teu aneh sarasana. Eta teh ciri ning berharga. Terus teh ciri ning awisnya. Tadi kira kopi mah kamu anu khusus langgung abdol margi saurat nabi khairul rizqi mayakfi wa khairul dikri adikrul kopi ya saurat nabi dina hadisna ari pangsaina rejeki teh nyaeta rejeki anu nyakapkeun saurat bahasa sepuh dan macana seletik mahi loba nyesa terus deh seletik mahi loba nyesa. Nah, ari pang abdona dikir kopi, eta dikir di hal kemana. So, bila emang ayah pun dan mah, gua minggu aja sok pulang ngalungan dulu pun hal kemana dia. Hal apa? Gua minggu aja, emang ayah, gua minggu aja sok ngalungan luhur, ngaluhur, kandana ngaluhur. Sabar mereka eta di bumi, upaminya saya selalu di atas, bumi di atas itu mampu di wetan misalnya kajalah bari dina lebet mana Allah. Terus deh, sama ratus buat seorang nepunya, masya Allah. Kupami orang, mana diajar wayahna, diajar dina hati itu. Wih, saya ingin orang bari mapa di bumi bari kajian bisa ngalangkungan kebawah. Allah. Tinggal pukulakan Allah. Tanah ke langit. Ilnya tinggal susukan. Tapi tong diucapkeun. Tong diucapkeun. Dina lebet hate. Ya, sareng saur katerangan ulama, sahaja minutus kabulen hatena kula kajalalah, kulapan Allah manehna bakal di bulan ku sifat kadada. Nah jalmi anu tos tiasa kabulan hatena kusip kulapa jalalah rahmat Allah manehna bakal di bulan kusipat kagagahan ya, makhluk kesalian dan ingin minimalna isin ajri ngahagaan ngajenan dari pengen tak kurang oke beh gitu lah mah kurang nek panggil pun tak saku mah kalau nunggu-nunggu kan kurang gitu ya itu mah tos karunia ke Allah, mai. Tos karunia ke Allah. Ya, rek manusia, rek sasatoa, rek nu dohir, rek nu goib, gitu ya, istilahnya. Nah, bila orang tos kabulan ku sifat jalaliah, ku sifat keagungan, ku ayana hati orang kabulan ku lakar jalaliah. Allah. Wios orang misalnya nuju ka kebon, ka gunung, nuju ka kaditu, ka laut, ka cilata, atau kajati luhur atau apa bahasa halintaningan kalau tidur kalau kalian rapi pak apa apa nih asal wajali ah kasih pertanyaan saya tak tahu kali yang coba laut ah cari pak di mana karatnya di laut dari hadiah karena bihirin bedanya hadiah karena bih salami ngelanggai awak teh ngasah iya di kira kopi Allah tuh tapi bapak tuh kami gitu. Terus tuhan tanya memang diri wil teh Allah tuh sah. Nah di mana terus deh tempat dia berulang biasa terlaras kan. Ada mau badan menuju kemana itu dari pikir mantep melulu kena di masjid kena nyiblat kena di kopea menekok ya silat tutup silat kap silat tunggal mun elah di sorban di sini tak ada. Sana aja urang bari menuju di kopea di pauki bahkan bubu-bubu itu masalah. Gitu. Kam min amalin ya pasal bisurati dunia. Gitu kan. Wahuwa indallahi akhir bi usni niyah. Gitu kan.
wa kam min amalin yatasawwab bi surati al-akhirah wa huwa dunya indallahi bi su'in dunya. Bapak ayat itu bunyi ya. Iya Pak, ya Pak, pun enggak pernah kesel. Ayat cenahnya, ayat cenah amal teh perbuatan teh anu katingalina mah perbuatan dunia. Tapi di hadapan Allah mah eta teh akhirat. Margi ku saenanya. Gitu. Nyari ayeuna model urang macul dagang bisnis nya punten. Misalnya mun sakali-kali hiburan jang urang teh kalau boh teh ukur moja boh musil. Pan eta perkara-perkara dunia. Tapi ari niatna alus mah monggo Allah teh jadi akhirat. Jeung seueur cenah amalan anu sapertina pi akhirat teh tapi ku gorengan niat mah malah jadi dunia. Contohnya sholat, contohnya zakat puasa, tapi kamu nggak haji, ini terus semua nggak haji. Santai tuh kita di hadapan Allah mah akhirat. Lamun niat tetap benar. Terus tuh, si gak nawe dunia, tapi akhirat. Dari hati nahat yang tak. Sobitnya, kalau bahdir, menawi kurang terjasa yang gabung dengan syariat hakikat. Jahat sama covid. Gimana contohnya mungkin, ya abdi riwayat emutnya ayat riwayat iya pak iya ayat hiji ulama bahkan ada teh upami kupala murid nama anjir nate terus diyakini dugi karena pakar kawalian waliyun min awliyah nami nate nyata kiai haji tak guru bangil disebut nate guru bangil ya kiai saya belum pernah apa kiai Abdullah Abdan itu namanya aslinya tapi terkenal nama guru bangil ai guru bangil teh mah rupikeun upami bapak mah paman sekaligus guruna guru sekumpul ya kiai aja amal ini Abdul Ghani Martapura Kalimantan tah ari disebut guru bangil teh lagi orang Kalimantan tapi ada mau pesantren, nah, di Bangi yang Jawa Timur. Nah, guru Bangi mereka hiji waktu sumping kak kasih Abdul Hamid Pasuruan, ya Kiai Abdul Hamid ahli sholawat Pasuruan, anu makoma inawa sih mengajar. Nah, duga ngobrol masalah kawali ya, dugi kasawur mereka cuma sahur Kiai Hamid, lamun anjeun cenah hayang panggih. Ngobrol kami tuh gitu. Ya cenah di setiap negara wali itu cenah aya. Lamun teu aya cenah para wali, dunya teh hancur cenah. Hancur dunya. Nah, ari tingkatan wali teh cenah aya wali kutub, wali gaos, wali abdal, wali autad, nu qobah, nu jaba, anjab, rupanya kitu tah. Tah di antaranana cenah itu di Ampel cenah di makam Sunan Ampel aya 40 wali mastur. Ya, ari mastur teh hartosna teh wali anu ditutupan ku Allah. Sareng maneh nutup diri. Kitu teh katingal. Tah saur Syekh Abdul Hamid teh jiga cenah ka ditu cenah ka Ampel. Ka makam Sunan Ampel ya, Raden Rahmat, ya. Kitu. Lamun anjeun cenah hayang pagi, kitu jeung 40 wali mastur dina abda. Ngan tong kaget teh cenah langsung pagi. Ari saur guru bangil teh kiai ari cara terangna eta wali kumaha cenah pan wayang ikur wali mah wali moal terang wayang ieu wali deui tapi macan sanes wali bade terang wali kumaha tah ari saur kiai Hamid teh kiai cenah bakal terang ngaliat engke udah cenah nyali mas yang kan sekedar urang ayeuna bilari nu mahna wali sahanya sekedar kitu engke terang-terang eta mah cenah anjeunna bakal eta cenah bakal masih hantar. Oke itu nyesok. Angkat, ya guru bagiannya angkat. Kama, kak sudah bayar. Kama kam sunan ampe. Nah, kita mau cenanya. Bade lewat kama kam sunan ampe. Sapa para jalan cena etamnya. Gitu tak. Jujur tak. Gitu. Palingan cena bahasana ulah kaget kan cena. Kita mengawinkan cena pak ayah anu nyanyakan balon. Tukang balon. Tukang balon, cing ada tukang balon di sorban tu, tukang balon cing di gamis tu, di udang tu,
Poro-poronya. Iya mah tukang balon. Nyampur gencet tukang balon teh. Ana wahidun min arba'in. Oh, saya ngarios. Ya, itu bahasa Arab untuk bahasa orang saya salah satu dari 40. Gitu kan? Nah, bahasa Arab. Ya aku tukang balon bisa ngomong bahasa Arab. Gitu ya. Dan ke hati ya lagi gunung umum ngomongin mau kate, ambil kata, beren tukang balon, beren ocon ya ngapain teh? Jawab tukang balon, langkah kata kaguru baru, cina bali ngacung teh, ujuk pok cina, ana wahidun min arba'in, abdi salah saya di 40, eros, jawab deh cina kata tukang nang tukang ciki, ya, ana wahidun min arba'in, ya, gitu, lu kita kata anu 40 wali mastur teh. Saya hiji oge anu dangdangan kiai. Teu aya dangdangan ulama. Ya, itu tukang naon tadi teh? Balon, tukang ciki, tukang dawet cenah kali itu kok mana? Malah aya anu baramaen. Allah Pak. Tah itu. Padahal yang saya tukang balon ka urang. Gitu ya. Saya tukang ciki, bawa-bawa. Ya, nya urang kudu alusan ta we gitu. Halusan. Eta mah ngendapkeun lila. Tuh, kitu hadir rahimahullah. Dawuh urang mah urang diajar. Abdi mah pada jadi kamar tiga maka mandinya. Bidu ana wa jalana namung dimugi Allah ngajaba. Abdi jika nu masih teu menang al ahya guru-guru al amal terus ngambilna. Abdi mah hiji aya na mah tidak. Hoyong ikhlas, hoyong jalmi ikhlas. Eta saya. Kalau dia kenal ikhlas ya Allah, dia kenal nabi jalan ikhlas. Bukan dia muka kardo, eh. Nawan ayat awal buat tujuh ribu ter, al ikhlas kan memang. Menuju ribu ter, al ikhlas. Ku saking nanti teh rumah mas dacan jalan ikhlas ikhlas. Amat ya Allah jangan kenal jalan ikhlas, jalan ikhlas nggak dipikir tuh gede gede nih. Ah awas, ya. Kita kurang dari sini di barat wayang tuh kiro. Mari kita go, dahlah. Tak, saya dia, saya dia menjadi ikhlas. Nyuhun kan, kau, ya, itu. Oh, mau balik ikhlas, balik orang dari selana. Kecukupan segala rupanya, itu makuan begitu nak, ya, mulut bulu hidup berori patungan di tengah iman, keluar keluar kubah, keluar kubah, kubah kita tak boh, kubah, ya, bisa-bisa mereka kapan tu. Loba kata, loba kata, bunce duit, loba duit, begitu peribahasa temanya, gitu. Akhirnya ya Allah jangan berambil jalan minum ikhlas. Katanya doa gembanya, doa gembanya, doa gembanya. Tapi sing jangan jalan minum ikhlas. Allah hadirin yang wakil kami seluruh hadirin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadirin rahimakumullah, kita langsung dengan atas tabung salap tengah sarapan cekap rutina sakitu fikih atau tamihan setengah jam lebih ke tabung sarapan rutina cekap sesan tanya jawab sewaktu-sewaktu saya pahami ayah pahamnya magi abis kalau yang intensifkan ya teh tadi kalau orang ngomong berat yang teh kurang darur ya. Pokoknya nama tabuk tujuh tirang sepuluh produk Allah tapi duha pada istighosa langsung sholawat soal istighosa keras mengurutkan doa produk sholawat kan, gitu. Nah keras hoyong teh saya tabuk salapan hoyong beres tabuknya abdi ngabang berang panitia mengasihkan hadis Bukhari setengah salapan pelabung kalau biasa gitu nya dia memang saya tabuk salapan beres gak cekak satu juga nah siapa namanya insyaallahnya mengacana kualita tanduran, rencana ulang rencana harus satu. Kalau isi gosak, kamu papa Yuna, sobi surgen karena Allah kah sedang berupa taah. Pilih gengkas sama sabuk mah, ya, itu sekali kali mah. Ini kali kalian nasa. Pilih gengkas sekali wah, nah, itu. Yang genap. Subaros, setengah tujuh lah cekap. Nuhun kawan Bang Dede di Sumedang merasakan sama Mang Apipnya dan nuhun di Jakobullah sana dia saya. Sakitu hadir rahimahullah. Radina Abi pada ngariwayatkan dianggap sepadilahnya hadis Bukhari. Tapi waktu saya mingguan payun, ya ayat mingguan payun sejarah dewa
moal elek kumana mae sejarah aheng banyak memang payo insyaallah sakitu nu kapiatur tanggal sarajana bigi ka guru urang sadayana ke khairuddin waqasan kembali sakeun hapunan kasadayana langsung sor bacane di abdi pilihan kasabit kami ya hapunan sanes maksad awon datang menangi insyaallah maksad mulia mugi barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.